Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi ya kita. Bagaimana kabarnya? Ya kan? Oke, kali ini kita akan belajar drop shot kipas atau drop shot yang level 3 ya. Kemarin ada yang pesan level 3 nya mas. Oke, kita pelajari hari ini. Let's go. Baiklah, langkah yang pertama sama aja dari pegang raket ya. Kita megangnya sama seperti biasa ya, kayak punya mesh. Namun pas kita mau mukul shuttle cocknya, usahain raket tuh seperti, nah seperti ini ya. Jadi raketnya nggak kayak gini, yang ini level 2, yang ketiga dibalik seperti ini ya. Jadi posisi tangan kita gini, sama aja raketnya juga bloknya gitu. Nah ini ya pas shuttlecock mau arahnya ke kita, kita langsung saja ya siapkan untuk drop shot kipasnya. Ya, otomatis waktu datang kita pukul seperti ini. Nah, jadi keluar gini mukulnya ya. Gantung. Kita mau arahnya lurus atau mau kesilang. Kalau lurus, posisi badan kita agak kiri ya, agak kiri, terus arahnya di lurus gini, tangannya agak lurus. Nah, agak lurus. Jadi pukulnya agak lurus. Tapi jika mau kita mau jumpnya di arah yang silang, otomatis tangannya lebih ke arah silang. Nah, lebih mateng nih, masuknya lebih mateng. Posisi badan tubuh kita juga harus lebih pas. Nah ini harus lebih full, kalau mau silang harus full ya. Posisi awal mukul sama, kita jangan sampai ketahuan mau lurus atau silang. Soal seperti biasa, pas mau silang, nah, pas lurus kita aja. Nah, arah lurus saja lebih biasa, begini. Bedanya itu, kalau lurus hanya di separoh, lebih ke dominan lurus, kalau silang di langsung di full, silangin. Oke, itu basic dasarnya. Mari kita coba. Let's go. Ya lur, kita coba yang drop shot yang arahnya lurus dulu ya. Jadi dari awalan sampai impact mengenai shuttlecocknya perlu diperhatikan ya, supaya arah shuttlecocknya terarah. Oke lur, kita coba yang drop shot silang ya. Jadi ayunan raket agak sedikit beda sama yang lurus. Jadi kalau yang drop shot silang ini lebih miring atau lebih ke dalam, supaya shuttlecocknya bisa berpindah ke silang seperti video di atas. Ya intinya mau drop shot lurus atau silang, yang terpenting jangan sampai melewati kepala ya, supaya bisa memudahkan kita untuk memukulnya dan akurasinya lebih pas. Baiklah, kita praktikkan ke adik-adik ya.
terlihat sekali ya kedua adik ini sangat sedikit kesulitan ya, karena level 3 ini kalau nggak dilatih secara berkala maka ya agak susah. Namun jika terus berlatih, insya Allah hasilnya maksimal. Intinya jika kita mau drop shot yang kipas, usahain bola sebelum itu bola masih di atas sini ya, jadi bola belum telat nih, belum lebih dari kita juga, belum ya dari kita, jadi belum nyampe ke kita, pas waktu di sini kita jemput bolanya tuh, jangan nunggu bola turun, udah bola sudah mau ngambilin kita, kita siap-siap jemput bola langsung aja di kipas ya. Nah, sudah dikipasin. Nah, pokoknya itu aja ya. Pas kita mau kipas, usahain matang ya. Kita mau lurus atau mau silang. Karena kalau cuma setengah-setengah nanti takutnya enggak nyampe atau nyangkut ke net ya. Ting. Oke, cukup sekian video dari kami. Apabila kami ada kata-kata kurang berkenan, kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, supaya kamu bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat video yang lebih menarik lainnya. Nah, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.